rumah. Dah jauh berjalan. Matahari berbenam. Terbenam lagi. Sekiranya Atma tidak kelihatan di sana atau di sini, tak mengapa. Logik tak ada di sini. Yang ketawa terus ketawa. Yang menangis tercari-cari. Badut menangis dalam ketawa. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Ikutilah olehmu akan dia. Rama-rama yang cantik, cantik untungnya sendiri Adinda. Ribuan tahun hamba bertapa. Embun rahmat belum tercapai. Tok Mah sekadar berusaha berikhtiar. Tuhanku adalah Tuhan. Pun Tuhanku. Oh Tuhanku. Mana dia? Hah? Hah? Mana dia? Sekarang dah jadi dua imam. Aku nak tembak dia. Tidak bergerak. Takut nantinya langkah-langkahku menjadi sumbang. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang perempuan tua, Nur Atma. Tua betul. Mata pun kurang terang. Telinga pun kurang dengar. Langkah pun kurang pantas. Sangkanya dah lama. Air digeluk sudah pun susut. Tapi cuma sangkanya aja yang lama.
saya masih saya yang asalnya saya. Saya yang telah menjadi saya sehingga sekarang dan yang akan meneruskan saya yang akan datang. Dah jauh berjalan. Matahari berbenam, terbenam lagi, lagi terbenam. Ternampaklah cahaya tukar menukar, terlihatlah warna pinda meminda. Dijirus hujan pun dihembus. Angin pun disentuh, bulan pun terdengar, talqin pun. Sekarang saya telah jadi seorang perempuan tua. Sangkanya dah lama. Air digeluk, sudah pun susun. Tapi cuma sangkanya aja yang lama. Saya mana pulau, mana tanjung, anak kapal terdedah. Tanya, apa itu? Apa ini? Kalau begitu, kalau begini, mana itu? Mana ini? Memang kita harus bertanya. Kalau tidak, masakan dapat sagunya? Yang ingin bertanya, teruslah bertanya. Yang ingin menjawab, jawablah. Saya akan teruskan perjalanan. Atma akan teruskan perjalanan. Sekiranya saya tidak kelihatan di sana atau di sini, tak mengapa. Logik tak ada di sini.
Bila senja menjemu kain, anak burung yang di sarang lampu, lampu terang di lain dalam sayu. Bajut seorang bila dewan yang ketawa, tepuk sorak iringi hilai hidup. Apa badut membawa hanya sesal menjadi nikah. Bila topeng di sana sini, gamit hidup memaksa senyum. Sayang dia tak ada kini, warna indah ingatan harum. Bermadah? Itu saja yang saya tahu. Yang itu? Itu saja? Yang lain? Lain. Siapa yang telah pergi? Dia tak pergi. Cuma ditinggalkan. Dan tuan terus bergelumang, mengasihani diri. Yang ketawa, terus ketawa. Yang menangis, tercari-cari. Ada yang mengisahkan pelangi di langit, tetapi yang difahamkan pelangi di muara. Jangan. Kenapa? Pada satu masa dahulu, badut ni bukan badut. Hidup terasa seperti syurga. Kegemaran utama memburu lama-lama. Kanda, carilah Adinda rama-rama yang cantik-cantik sekali, supaya Adinda kelihatan berseri dan indah lebih daripada perempuan-perempuan lain. Janganlah Adinda gundah gulana. Kekanda telah pun memerintahkan beberapa orang panglima untuk menangkap rama-rama yang Adinda idamkan itu. Itu pun kalau Adinda sudi. Allah, Adinda tak nak rama-rama tu. Adinda mahu rama-rama yang kekanda sendiri tangkap. Sebab kekanda kan lebih arif dalam hal ini. Bolehlah kanda. Jikalau begitulah idaman Adinda,
menjelang subuh, berangkatlah ke Kandil. Hamba pun masuk berluka, keluar berluka, masuk rimba, keluar rimba, masuk hutan, keluar hutan, luka di tangan, luka di kaki, luka di muka. Sebab mengejar seekor rama-rama kecil yang begitu indah sekali, hamba tak pernah temui seekor rama-rama yang begitu indah. Tak pernah langsung. Tak pernah langsung. Tiba-tiba, hamba tergelincir. Terus terang sebuah telaga. Air di dalamnya sedang mendidih, menggelegak. Ya Allah, pedihnya bukan kepalang. Hilang malu, hamba menjerit-jerit. Tiba-tiba, rama-rama tadi datang semula. Datang semula? Ya. Datang dan memerhati hamba yang berada dalam keadaan begitu daif sekali. Rama-rama itu pun terbang belegaran sambil mengipas-ngipas kepada hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang halus, cantik dan begitu indah sekali. Air yang panas tadi mulai beransur sejuk. Semakin sejuk. Akhirnya, air yang panas tadi menjadi begitu selesa dan nyaman sekali. Tiba-tiba, hamba terdengar azan waktu subuh. Azan waktu subuh? Ya. Janganlah bunuh rama-rama. Aku menari tidak bergerak, tidak bergerak. Kiranya sesungguhnya
takut nantinya langkah-langkahku menjadi sumbang. Aku malu kepada angin, lebih maluku terhadap dikau. Dia ialah seekor rama-rama kecil yang begitu indah sekali. Dia juga menjadi bintang tunggal yang mengharukan. Warna-warna indah di sayapnya kini tercelak di mukaku untuk menghiburkan hati anak-anak yatim. Apabila daun-daun merah berguguran, ranting serlah selaku mati. Di mana dia? Apabila auditorium gelap semata, di sudut pentas terdengar sedu. Di mana dia? Di manalah dia? Mana pulau? Mana tanjung? Mana langit? Mana bumbung? Mana tanah? Mana kampung? Mana gadis memakai tudung? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mana sawah? Mana ladang? Mana huma? Mana bendang? Mana halaman? Mana padang? Mana teruna? Keris di pinggang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat, lihat. Itu juragan.